Yes. Yes. Salam sehat semuanya. Salam di seluruh sehat. Dunia. Yeah. Para fans hobiku, saya Anton dan teman saya BC. Oke, kami berkunjung di daerah Bantul, Kabupaten Bantul untuk menemui para tokoh-tokoh ganteng di pada zamannya. Kita ini di komunitas Sentra Keris dan Tosan Aji. Oh gitu. Yes. Apa dan mengapa ada Sentra Keris ini, kita nanti akan tanyai tokoh-tokoh ini. Iya. Kita perkenal dulu Pak. Tokoh Pak Eko. Oke. Terima kasih. Selamat datang dari hobiku. Saya Eko Arianto dari Sentra Tosan Aji di Gabusan. Berikutnya rekan saya. Saya Fajar Utama dari Sentra Tosan Aji Gabusan dan rekan saya. Salam Tosan Aji. Saya Fedi Raden Mas. Sentra Tosan Aji Gabusan Bantul. Salam Tosan Aji. Salam budaya. Salam budaya. Oke. Lestari budayaku. Salam Tosan Aji. Gimana Mas Anto? Banyak sekali orang berpikir mengenai keris. Itu adalah hal lebih banyak memikirkan tentang goibnya ya Pak. Nah, itu kira-kira Sentra Tosan Aji ini nanti akan mengarah pada goibnya saja atau pada hal-hal lain seputaran keris ini. Padahal kalau kita lihat keris itu kan ada sisi ekonominya, ada sisi budayanya. Ini siapa dulu yang mau menerangkan? Sebelumnya mungkin sejarah berdirinya komunitas Sentra dulu. Oh gitu. Ya. Oke, terima kasih Pak BJ dan Mas Anton. Iya. Untuk sejarah berdirinya Sentra Tosan Aji Gabusan itu saat itu kami kan berjualan di sini ya, punya kios keris lah gitu. Kios. Oh, kios. Bukan kios Mas. Oh, bukan kios ya. Kios keris di Gabusan Mas. Kios. Itu sekitar lebih dari 10 orang ya. Oh. Terus kami mencoba membuat lebih besar, mengusulkan ke dinas saat itu dengan Bapak Kadis Kebudayaan. Terus nggak begitu lama dapat respon, ternyata kami dikasih tempat ini. Ya ada prosesnya ya tentunya. Terus kami dikasih tempat ini, sudah di soft opening sama Bapak Bupati Bantul. Oh, waktu itu tanggal 25 Mei 2000. Tahun ini. Oh, tahun ini. Iya. Shop opening tanggal 25 Mei. Iya. Oke. Untuk pengurusan juga ini kami kan di bawah dinas, 4 dinas. Yaitu kebudayaan, dispora, KUKMP dan pariwisata ya. Ya. Dengan Bapak Bupati sebagai pelindungnya. Langsung. Jadi sejarahnya Sentra ini adalah untuk menggabungkan semua komunitas yang ada. Waktu itu disuruh seluruh paguyuban ya. Kebetulan di Jogja ada 15 paguyuban. Seperti Pametriwiji, terus Mertikarto, Runcing Wangi, Lar Gangsir, Udan Mas. Terus banyak lah, Senopati, ada RSTA, wakilnya juga LKK. Dan juga Sidotomo dari Gunung Kidul juga ada, Agung Sidotomo. Terus ya Senopati Nusantara juga ada wakilnya di sini gitu. Juga SNKI. Jadi kami itu lintas komunitas tanpa batas. Iya. Lar Gangsir itu untuk Sentra sendiri Mas Fajar, ketua dan pengurusnya coba di kebetulan jelaskan ke para hobers. Oh, ketua saya sendiri. Oh, mantap. Ya. Terus beliau ini humas ya. Oh, humus. Ini sekretaris dua ini. Kebetulan sekretaris satunya lagi ke luar negeri, di Amerika, Mas Nilo. Beliau dosen UGM, terus lagi ngambil S3 di US. Sekretaris kami yang pertama. Beliau ini yang kedua nih. Sekda. Jadi humas ini, jadi maju mundurnya tergantung ini. Waduh, ditutap. Saya tambahkan sedikit terkait dengan Pak Eko, kenapa lahirnya Sentra Tosan Aji ini. Jadi kegigihan dari Mas Fajar dan teman-teman ini yang memberikan fasilitas dan ruang kepada teman-teman Tosan Aji sebetulnya. Kita sudah berjuang dari kota sampai akhirnya menemukan di sini. Jadi teman-teman ini tidak ada ruang untuk berdiskusi maupun untuk lebih ke tukar kawero terkait dengan ada pedagang, ada pecinta, ada pembursa, ada kolektor, ini tidak ada tempat. Nah, dari kegigihan Mas Fajar, Pak Ketua dan Humas serta teman-teman yang lain ini, akhirnya kita diberi ruang di Gabusan ini, sehingga akan kita manajemennya, akan kita atur. Bahkan kita juga sudah membuat kantor baru, sekretariat. Itu pun hasil jeripaya teman-teman semua. Sing dede 500.000 ya dikeke, sing dede 100.000. Bahkan itu menjadi semangat kita semua. Nah, sehingga kita bagaimana bisa mewadahi teman-teman pecinta maupun pembursa ini untuk jadi satu visi di sini. Kedepannya mestinya kita harus mendorong pemerintah, kayak gitu Pak Ketua. Mendorong pemerintah bagaimana pelestarian maupun pelestarian dan kebudayaan ini, tradisi lama ini menjadi tanggung jawab kita semua, tanggung jawab pemerintah sebagai pemberi fasilitas, karena di situ juga banyak komunitasnya, nggih. Ada 15 Mas Humas dan Pak Ketua, ada sekitar 15 yang itu perlu kita wadahi. Bahkan syukur-syukur nek bisa perlu kita mendorong pemerintah untuk lebih memajukan kegiatan-kegiatan budaya seperti ini. Nah, itu sejarah singkat dari kenapa akhirnya kita berada di Sentra Tosan Aji ini, gitu. Nanti masalah itu ada mistik, tidak ada mistik, itu agama dan sebagainya, nanti diskusi selanjutnya akan kita jelaskan. Oke. Begitu mas-mas di hobiku. Yes.